Gelaran JFW 2024 diramaikan oleh banyak selebriti. Salah satu yang tak ketinggalan adalah Aurel Hermansyah. Ia menjadi salah satu mus hari itu. Tak sendiri, ia melenggang cantik bersama si kecil Amena. Putri sulungnya itu memang begitu percaya diri dan mewarisi berbagai bakat dari ibunya. Mereka berdua tampil kompak kenakan busana bernuansa monokrom. Aurel bahkan menambahkan semacam jas yang membuat penampilannya semakin edgy. Sementara Amena begitu menggemaskan dengan sepasang kacamata hitam serta tas mungil yang ditentengnya. Ia berjalan menyusuri panggung dengan tenang. Aurel Hermansyah dan Amena sama-sama membawakan busana karya desainer Ayu Diah Andari. Penampilan mereka ramai dikomentari netizen. Tak sedikit yang salah fokus pada Aurel. Netizen ramai memuji tubuh Aurel Hermansyah yang kini semakin langsing. Gelaran JFW 2024 diramaikan oleh banyak selebriti. Salah satu yang tak ketinggalan adalah Aurel Hermansyah. Ia menjadi salah satu mus hari itu. Tak sendiri, ia melenggang cantik bersama si kecil Amena. Putri sulungnya itu memang begitu percaya diri dan mewarisi berbagai bakat dari ibunya. Mereka berdua tampil kompak kenakan busana bernuansa monokrom. Aurel bahkan menambahkan semacam jas yang membuat penampilannya semakin edgy. Sementara Amena begitu menggemaskan dengan sepasang kacamata hitam serta tas mungil yang ditentengnya. Ia berjalan menyusuri panggung dengan tenang. Aurel Hermansyah dan Amena sama-sama membawakan busana karya desainer Ayu Diah Andari. Penampilan mereka ramai dikomentari netizen. Tak sedikit yang salah fokus pada Aurel. Netizen ramai memuji tubuh Aurel Hermansyah yang kini semakin langsing. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.